Halo Sobat Surya Guna, kali ini akan mereview menguji coba pesanan pompa modifikasi dari Surya Guna. Yuk, seperti apa sih kesempurnaan pompanya? Yuk, ikutin aku terus. Yuk, kita lihat untuk cara pemasangan pompa modifikasi tipe Z250. Nah, untuk cara pemasangannya itu, yang pertama kita pasang pipa in dengan pipa outnya. Untuk yang kedua kita kocok terlebih dahulu supaya kita pancing airnya agar saat dinyalakan itu mengeluarkan semburan yang super kencang. Yuk langsung aja kita uji coba untuk semburan airnya. Nah, untuk spesifikasi pompa modifikasi tipe Z250 Alcon berbahan besi, daya listrik kurang lebih 250 watt, ukuran pipa in out 2 dim, daya hisap kurang lebih 5 meter dan daya dorong naik 4 meter, semburannya mencapai 200 liter per menit. Pompa ini belum bisa digunakan 24 jam non-stop, melainkan harus diistirahatkan setiap pemakaian 5 jam sekali. Nah, dan kali ini kami kedatangan orderan dari Kak Nindi yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih untuk Kak Nindi sudah mempercayakan di Surya Guna. Semoga menjadi langganan. Nah, untuk teman-teman yang mau order bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bio. Sekian review kita hari ini, nantikan review kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita, Surya Guna.